Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawmina hadha. Sayyidi wa maulai Hadratus Syekh, Tuan Guru, lalu temu di Madarudin, apalallah baqa'ah dukhulun narawal ummah fi quwwatin wa basqah wa sihhatin da'imah. Hadratul Mustasyarin, Hadratul Mustasyuriyah, Ashab al-Ma'ahid, Ashab al-Turuk al-Sufiyyah, Ahli Al-Quran, Ro'i Syuriyah, Cabang NU, Lombok Tengah, Akhil Aziz Zulfiqar Qaron, Kyai Haji Ma'arif Maimun, Ketua NU Lombok Tengah, sahabat saya, adik saya, Saudara Haji Fathul Bahri, Bupati Lombok Tengah tahun 2020-2025, para pejabat pemerintah, Bapak Kapolres, Bapak Bupati, ada? Bapak Bupati ada? Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Kajari, Kemenag, dan seluruh kepala dinas yang hadir, rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, ranting MWC, cabang wilayah, badan otonom Muslimat Fatayat, Ansor Badan Nusa, ISNU, Sarbu Musi Perguru, IPNU, PPNU, Jamiah Tulkul Hufad, Jaya Para Kalimutawar An-Nahdiyah, Bapak-bapak ibu sekalian. Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad melalui Al-Quran agar membentuk organisasi. Jadi Nabi Muhammad diperintah Allah agar membentuk organisasi, namanya umat, namanya apa? Umat seperti apa yang diperintah oleh Al-Quran agar Nabi Muhammad membentuk umat tersebut? Quran menandaskan dengan tegas, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Saya perintahkan kepada kamu Muhammad agar kamu membentuk ummatan wasaton. Apa? Umat yang moderat, umat yang keren, umat yang bisa dibanggakan, umat yang ya'lu wa la yu'la alaih, umat yang mempunyai martabat, mempunyai kepribadian, mempunyai harga diri, untuk umat wasaton. Kenapa? Litakunu syuhada'a 'alan nas ay litakunu hadirina fil mujtama' syuhada'a 'alaihim syuhudan diniyan, syuhudan taqafiyan, syuhudan hadariyan, syuhudan siasian. Paling datang sendiri siasian. Kenapa umat harus keren? Karena supaya berperan di tengah-tengah masyarakat, berfungsi, berguna. Peran apa itu? Syuhudan diniyan, peran agama.
agama harus dipegang oleh ummatan wasathon, oleh kelompok yang moderat, moderat, tidak radikal, tidak liberal. Kalau dipegang oleh yang radikal, nanti jadi teroris. Kalau dipegang oleh yang liberal, bubar agama ini. Maka yang pegang harus apa? Ummatan wasathun. Ummatan wasathun adalah umat yang berperan membawa risalah agama sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu membawa teologi dan syariah, akidah dan syariah yang sesuai dengan ajaran yang dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang tahu, yang ngerti adalah para ulama. Paham tidak? Kalau kita, mobil kita mogok, rusak, dibawa kemana? Ahlinya bengkel, minta tuan guru dulu dibuka. Karena tambah rusak semua nanti malam. Kalau kita sakit, pergi kemana? Dokter, juga dibawa ke lalu ma'arif. Nanti tambah sakit malah. Tambah penyakit malah. Kalau kita ingin bangun gedung, bangun jembatan, datangnya kemana? Insinyur teknik sipil. Kalau kita bertani, maju, berternak, untung, maju, harus insinyur pertanian. Kalau ingin paham agama dengan benar, kemana? Ke Tuan Guru Temudi, Tuan Guru Ma'arif, dan lain-lainnya. Maaf, saya tidak tahu namanya ini. Ini kalau agama. Paham tidak? Kalau bukan ulama, jawab masalah agama, bicara masalah agama, salah semua nanti. Contoh, kafaro yukafir kufron. Pakainya gamis, udeng-udengnya besar, kafaro yukafiru. Itu anak idaya berbuahnya, dia tahu kesalah itu. Kalau agama bukan ahlinya, nanti salah semua. Maulid Nabi bid'ah, ziarah kubur bid'ah, tawassul musyrik. Wah, ini salah semua ini. Salah semua ini. Tidak usah takrib pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Nah ini salah semua ini. Karena bukan ulama. Tapi di Lombok enggak ada di Lombok ya. Paling ada di Bima itu ada. Atau di Dompul ada. Kita dalam bersyariah harus ikut Imam Syafi'i. Ya, imam yang lain juga ada tiga. Hanafi, Maliki, Hambali. Tapi di Indonesia Syafi'i. Kenapa? Karena menurut Imam Syafi'i, dalam memahami agama Islam harus berdasarkan Quran. Tapi Quran itu ayatnya macam-macam. Ada muhkamah sudah jelas, ada mutasyabihat belum jelas. Ada mutlaqah absolut, ada muqayyadah terikat. Ada ammah general, ada khassah spesial. Yang general, aqimus shalah, wajib sholat kapan saja, di mana saja, siapa saja. Yang spesial, wajib perang. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, langsung masuk surga, dijemput bidadari cantik, sudah telanjang, siap pakai. Ini dipakainya ayat ini kalau lagi perang. Kalau nyaman gini, masa ngebom? Paham tidak? Kalau ayat perintah sholat, lima waktu, siapa saja, kapan saja, di mana saja, ayat umum. Kalau wajib perang, walladzina hajaru wa khiju min diyarihim wa udhu fi sabili wa qatalu wa qutilu lau kafiranna anhum sayyatihim wal dakhilannahum jannatin tajri min tahtil anhar. Barang siapa keluar dari rumah jihad, membunuh dan terbunuh, pasti masuk surga. Ini diamalkannya kalau lagi
Kalau lagi aman gini bawa bom itu. Paham tidak? Ini yang tahu begini nih kiai. Saya cuma menceritakan. Kalau bukan kiai nggak tahu di ayat ada ayat aman, ada ayat kosong, ada ayat mutlak, ada ayat muqayyadah. Ayat mutlak, atiullah wa atiur rasul, harus taat pada Allah, harus taat pada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum, harus taat pada pemerintah dengan syarat kalau baik, kalau nggak baik jangan ikutin. Paham tidak? Nggak sama ayat Quran itu. Makanya jangan sombong. Memahami Quran tidak gampang. Lalu SAG, lulusan perguruan Islam swasta, kuliahnya Jumat Sabtu, dosennya sering sakit, dianya sering bolos. Kan? Sombongnya setengah mati. Ini dosa taklim, langsung saja Quran dan hadis pakai dasi kalau cara kemarin. Bawanya terjemahan bawahnya. Di tasnya bawa terjemahan. Jadi kalau kiai-kiai alim ini nggak bawa terjemah, kitab Arab asli ini. Paham tidak? Ada di ayat hakiki, realistis, ayat majazi, metaforis. Apa yang metaforis? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan duduk di arasy, bukan duduk mas, menguasai. Ya Allah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir, bukan tangan mas, kekuasaannya. Kullu man 'alaiha fan, setiap orang yang setiap yang di atas bumi pasti hancur. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, yang langgeng adalah wajahnya Allah, bukan wajah, bukan muka, zatnya. Wajah rabbuka wal malaku shaffan shaffan, nanti malaikat baris di Arab di mahsyar nanti malaikat berbaris. Wajah rabbuka, Tuhan datang periksa barisan. Hari peringatan hari santri kan seperti upacara, yang datang bukan Tuhan. Waja'a rabbuka al waja'a amru rabbik, yang datang apanya? Perintahnya. Bukan Tuhan datang terus barisan malaikat terus upacara hormat bendera merah putih apa? Paham tidak? Walaupun gak paham tapi harus tahu bahwa inilah ilmunya ulama seperti ini. Jadi yang pegang agama harus ahlinya, yaitu para kiai. Ya, begitu pula memahami hadis. Kata Syafi'i, ada mutawatir, hadis yang tidak mungkin salah, tidak mungkin bohong. Ada masyhur terkenal, ada aziz yang baik, ada ahad individual. Kenapa harus hadis? Tidak cukup Quran? Karena Quran sangat umum. Quran perintah sholat, tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Di Quran ada enggak? Enggak bisa jawab kalau baca Quran. Sholat itu 5 kali, namanya duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Quran? Ada enggak? Yakin enggak ada? Pernah baca Quran? Kalau baca Yasin paling yang wakil dan tabarok paling bacanya puluh falak nas air kursi paling dan ada lupa tak pulangnya buat besok. Kalau kita baca Quran dari awal sampai akhir, tidak ada ayat menjelaskan sholat itu 5 kali, namanya zuhur, maghrib, asar, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada di Quran. Enggak pernah baca Quran jadi baru dengar ya. Bacanya hanya Yasin saja dan Falak Nas dulu. Ayat kursi. Di Quran tidak ada. Maka harus pindah kepada hadis. Di hadis ada Quridat alaikum khamsu maktubat al-duhur wal-asar wal-maghrib wal-isya wal-fajr. Hadis Rasulullah mengatakan sholat 5 kali wajib. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, fajar. Quran atau hadis? Jawab. Quran atau hadis? Maka harus berpegang dengan hadis. Nah, kita tahu sholat 5 kali, namanya itu. Sekarang caranya sholat, rukunya ada 17,
takbir itu ihram, niat, berdiri, baca fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, sujud, di hadis tidak ada. Arkanus sholati sab'ata asyar, enggak ada hadis bunyi begitu. Itu dari mana itu? Dari ijma'ul ulama, kesepakatan konsensus para ulama bahwa sholat rukunnya ada 17, syaratnya ada 6, Islam, balet, berakal, sujud hadas kecil hadas besar, masuk waktu. Apa ini hadis itu ada? Gak ada. Gak pernah baca hadis, ngomong aja di belom-belom. Saya ngomong gak nyamuk, gak pernah baca hadis. Banyak paling hadis di kalender itu yang 6 hadis di kalender kan. Kan kalender lembarnya ada 6. Dibikin ceramah 6 kan udah habis hadisnya itu. Supaya ceramahnya 1 jam, hadis sudah habis. Air sudah habis, karena bener bakar gereja. Itu larinya jadinya. Kehabisan dalil. Hadisnya cuma 6 apanya. Diundang tiap malam ceramah, hadis sudah habis. Yang cuma 6 apanya. Akhirnya apa? Agar 1 jam ceramahnya bakar gereja. Kalau saya suruh ceramah tiap malam, gak akan habis. Gak akan ada waktu untuk mengatakan bakar gereja. Gak ada waktu, gak habis sudah. Habis deh. Nah, kalau tidak ikut ulama, tidak akan tahu rukunnya sholat, prakteknya sholat. Ada orang mengatakan, saya enggak dari Imam Syafi'i. Dari mana? Dari ayah saya, dari ibu saya, dari guru saya. Ya nanti bentuknya bareng Syafi'i. Ayahnya, ibunya, gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai Imam Imam Syafi'i dari Imam Malik, Imam Malik dari Imam Rabi'ah, Imam Rabi'ah dari Imam Khadijah, Imam Khadijah putra sahabat Zaid bin Thabit, penulis Al-Qur'an Zaid bin Thabit itu. Jadi ikut Imam Syafi'i berarti ikut Rasulullah. Paham tidak? Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Ubay bin Musayyab bin Abdul Yazid bin Abdul Muthalib. Nama lengkapnya Syafi'i. Lahir tahun 150 di Gaza Palestina, wafat tahun 204 Hijriah di Fustat Kairo Mesir. Bagi sekalian, nah itu kalau kita ingin paham agama, tanya pada ulama. Sekarang ada lagi namanya kias, analogi. Tidak ada di Quran, tidak ada di hadis, tidak ada pendapatnya ulama. Ada barang baru, gak ada pendapat ulama. Gimana itu? Harus pakai ki. Contoh, narkoba, ganja, heroin, kokain, sabu-sabu, halal apa haram? Qurannya ada? Berani-berani mengatakan haram, bikin-bikin hukum itu. Qurannya ada? Ada ayat inna sabusa ada? Qala Rasulullah sabu-sabu wal heroin wal kokain haram ada? Qala Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan sabu-sabu haram ada? Apa bisa haram ya? Berani-berani ini. Kok berani menghukumi haram? Gimana itu? Pakai kias. Pakai apa? Hada muskir, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap mabukkan itu berarti khamr. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram. Fahada haram, ini barang memabukkan. Yang memabukkan berarti mas golongan khamr. Khamr di Quran ada, hukumnya haram kata Quran. Maka ini barang namanya apa itu? Kias. Apa namanya? Coba kalau hanya pegang Quran hadis, kita nggak bisa menghukumi sabu-sabu. Quran nggak ada, hadis nggak ada, Imam Syafi'i nggak pernah bicara sabu-sabu. Paham tidak? Nempelin ayah ibu boleh tidak? Di Quran nggak ada tuh larangannya.
Quran tidak melarang, jangan nempelin, jangan mukul ayah ibu, gak ada itu Quran. Yang ada wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, kamu jangan bicara kasar dengan ayah ibu. Kalau gitu, kita masuk rumahnya ayah ibu, gak usah ngomong, gak usah bentak, tempelin aja. Boleh tidak? Quran gak melarang tuh. Yang Quran melarang apa? Bentak-bentak, ngomong kasar, ada di Quran, jangan. Tapi tempelin gak ada itu. Paham tidak? Nah, harus pakai kias. Gini, kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempelin. Apa? Lebih-lebih. Namanya kias. Paham tidak? Ini yang paham gini harus keluar pesantren. Kalau ini SRG gak akan paham. Sarjana alam gaib, gak ada paham. Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kamu jangan mendekati zina. Paham tidak? Yang dilarang apa? Mendekati zina haram. Jangan mendekati zina. Zinanya haram tidak? Kok gak jawab? Quran mengatakan jangan mendekati zina. Haram. Mendekati haram. Zinanya tidak. Zinanya lebih-lebih, jadi itulah. Jangan mendekati zina haram. Zinanya lebih-lebih. Aula fabil aula, lebih dari mendekati, lebih-lebih halal. Namanya apa? Kias. Maka kita orang NU harus berpegang kepada satu, Quran. Apa? Dua, tiga, empat, paham. Nah, itu paham agama namanya. Sekarang syuhudan taqofiyan, peran umat wasaton harus berperan dalam membangun peradaban, pendidikan, karakter, martabat, jati diri, akhlak harus dipegang oleh Nahdlatul Ulama sebagai ummatan wasathon. Warga NU silahkan sekolah di Amerika, kuliah di Amerika, Harvard, Temple, silahkan, atau di Inggris, Cambridge, Oxford, atau di Prancis, Sorbonne, silahkan. Silahkan warga orang Lombok sekolah di Amerika, sekolah di Inggris, sekolah di Eropa, di Australia, tapi pulang yang dibawa hanya ilmu, hanya teknologi. Jangan membawa budaya, jangan membawa karakter orang Barat. Mentang-mentang dokter lulusan Amerika kesana kemari bawa bir ciuman di alun-alun, patut nggak itu? Budaya kita, kepribadian kita menolak cara seperti itu. Silakan kepada Amerika pulang bawa teknologi, ahli IT, ahli atom, ahli nuklir, silakan. Sekolah di Jerman pulang bawa teknik mesin, pesawat, kata Habib itu bisa jadi pesawat keluaran Jerman. Tapi budayanya jangan dibawa. Mentang-mentang dari Amerika tidak sholat, pakai celana pendek, celana kemar bawahnya bir, bandingan perempuan bukan istrinya, boleh nggak itu? Di sana pantas, di sini pantas tidak? Begitu pula, nih dengarkan. Begitu pula silakan orang Lombok, orang NU, sekolah di Arab. Saya di Arab 13 tahun setengah, pulang bawa anak 4. Kiai Ma'arif, berapa tahun yang lalu? 10 ya? Ada banyak teman saya dari Imam Aromen, ada Lailul Rahman, ada Fahmi. Masih di sana, mana Fahmi masih di sana? Waduh, pintar-pintar itu. Pulang bawa ilmu. Pak Qureshihab, Pak Abdul Munawar, Gus Mus, Gus Dur, itu semua keluaran Arab semua itu pulang bawa ilmu. Ya saya dikit-dikit bawa lah ilmu lah. Jangan bawa jenggot.
Gua makin marah kan jujur. Kalinya kali jenggot ahli sunnah kan. Jangan bawa budaya Arab apa mudah perang, mudah membunuh sesama Islam, sesama Arab. Perang sudah 40 tahun. Berapa tahun? Di Irak, Afghanistan, Suriah, Libya, Mesir, Sudan, Somali, Lebanon. Sesama Arab bunuh-bunuhan, sesama Islam bunuh-bunuhan. Sholat Jumat bersama, keluar sholat Jumat jam 2 perang. Mau kesini seperti itu? Mau roboh seperti itu? Orang Arab sama dengan kita di bidang teologi. Rukun iman kita 6, orang Arab yang 6. Sama enggak? Kitab suci kita Quran, orang Arab ya? Nabi kita Nabi Muhammad, orang Arab Nabi Muhammad, kita Nabi syariatnya, kita sholat 5 waktu, orang Arab sholat 5 waktu. Orang Arab puasa Ramadan, kita puasa Ramadan. Orang Arab haji di Mekah, kita pun haji di Mekah. Orang Arab zakat, kita pun zakat. Tapi kalau bicara akhlak, bicara budaya, bicara karakter, bicara kepribadian, orang Indonesia, orang Nusantara, Indonesia, Malaysia, Brunei lebih mulia daripada orang Arab. Coba kemarin, habis pilpres kemarin, demo di depan KPU tanggal 21 2 April itu, sepertinya hampir pecah negara ini. Sepertinya hampir, hampir 01-02 mau perang ini kira-kira. Tidak perang. Ya ada ketegangan, ada ketegangan lah. Demo-demo ada, tapi perang tidak. Perang tidak. Pilbuk misalkan di Lombok, pilbuk misalkan di Lombok Tengah, ya panas sih panas, tapi perang tidak. Kenapa? Karena kita punya karakter, kita punya akhlak, kita punya budaya yang mulia, yang baik. Perpecahan politik tidak boleh menyebabkan kita bermusuhan. Paham tidak? Sekali lagi. Silakan sekolah di Amerika, di Inggris, di Jepang. Pulang bawa apa? Jangan bawa budayanya. Budaya kita tetap pakai sarung, kopiah hitam, atau celana lah, baju batik, kopiah hitam, tetap begitu. Dan tentang-tentang keluar dari barat, langsung koraknya kesana kemari, kelihatan semua. Begitu pula sekolah di Arab, pulang buat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam, filsafat Islam, sejarah Islam. Silakan sekolah tasawuf, silakan sekolah di Arab. Jangan bawa budayanya, karakternya, akhlaknya, moralnya, mudah perang, mudah membunuh, kasar, dikit-dikit bunuh, dikit-dikit perang, dikit-dikit bom. Mau rombong seperti itu? Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti, ulama besar dari Damaskus, lagi ngaji, bukan kampanye, bukan politik, bukan lagi ngaji, dibom, mati bapak, ulama besar. Di Rafah, Arish, Mesir, provinsi Arish, kota Rafah, sholat Jumat dibom, 680 jamaah sholat Jumat mati, mau dirombak seperti itu? Presiden Muhammad Anwar Sadat lagi hormat ada karnaval, ada pawai baris itu, konvoi tentara dibunuh tanggal 3 Oktober 81. Presiden Muhammad Anwar Sadat dibunuh, mau dirombak seperti itu? Menteri Agama Mesir Syekh Hussein Ad-Dahabi yang ngarang kitab At-Tafsir wal Fasirun dibunuh keluar dari sholat di masjid, mau dirombak seperti itu? Oleh karena itu sekali lagi, nih pesan saya, agama kita sama dengan orang Arab, sama tidak? Akidah kita sama dengan orang Arab, sama tidak? Akhlak kita lebih mulia daripada akhlak orang? Itulah yang saya maksud dengan Islam Nusantara. Akidahnya tetap, syariatnya tetap, akhlaknya akhlak Nusantara. Nah, itu yang syuhud dan taqofiyah. Syuhud
Kesejahteraan Hadorian, peran apa? Kesejahteraan, welfare, ekonomi, materi. Ya Allah, orang kaya di Indonesia itu 50 orang. Nomor satu Budi Hartono yang punya pabrik rokok jarum, uangnya 35 miliar dolar, 1 miliar 14 triliun kali 35, 1 triliun 1000 miliar, 1 miliar 1000 juta, 1 juta 1000 ribu, hitung sendiri ya. Nomor dua orang kaya Eka Cipta Sinar Mas, uangnya 19 miliar dolar. Nomor 3 Antoni Salim. Nomor 6 Khairul Tanjung Muslim. Nomor 6 Khairul Tanjung. Nanti nomor 22 ada Wong Israt. Nomor 39 Haji Rashid Kalimantan Tengah. Nomor 40 Bayu yang punya taksi Bluebird. Dari 50 orang kaya itu saya lihat satu pun gak ada Rambut Tengah. Gak ada. Padahal di sini tanah subur tidak tanahnya. Di Sumbawa Barat ada apa? Newmont punya siapa itu? Ya punya kita, itu punya siapa? Tapi bukan kita yang menikmati. Paham? Di Sulawesi nikel, nikel dicari di dunia ini. Di Kalimantan ada batu permata, ada emas, ada berlian di Kalimantan Selatan. Tapi yang kaya bukan orang Kalimantan. Ada batu bara yang kaya bukan orang Kalimantan. Ada gas, ada minyak, boksit, fosfat, timah. Yang kaya bukan orang kampung yang ada tempat di situ. Yang kaya para konglomerat. Padahal Quran mengatakan, walaqad katabna fi zaburi annal ardo yarithuha ibadiyas sholihun. Bumi ini kekayaannya saya ciptakan, kata Allah, saya ciptakan untuk orang soleh. Orang solehnya Tuhan punya melarat-melarat, mustahikin di zakah, min asam tamaniyah. Tuhan gurunya mustahikin, malah yang tidak soleh muzakkin. Yang Tuhan gurunya mustahikin, berhak di zakat, insyaAllah. Dan asbab utamanya Sayyidina Utsman kaya. Siapa? Pernah satu hari dagangannya datang masuk ke Madinah, dibawa oleh 700 onta. Kalau kita 700 gerobak kan, apa gerobak namanya? Apa gerobak ya? Yang bawa barang apa? Gerobak Jomo. Bawa barang dagangannya datang 700, dibawa oleh 700 onta, 700 gerobak ya, oleh orang Yahudi mau diborong. Saya borong Utsman, isinya sembako barang dagangan. Saya kasih untung satu kali lipat, jadi 100%. Enggak. 200%? Tidak. 3 kali lipat? Tidak. Maunya berapa Utsman? Maunya berapa? Akan saya sodakohkan kepada seluruh fakir miskin yang ada di Madinah. Orang sedekah 700 onta, kaya pemarat? Kaya. Jawab, kaya pemarat? Kaya. Kalau sampai sedekah paling 7 cangkir paling, 17 paling. Kalau sedekah Utsman 700 onta, sahabat soleh pasti masuk surga, pasti masuk surga, kaya. Lah sampean belum tentu surga, melarat. Aduh, ya Allah. Paham tidak? Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas punya tanah, punya kebun, punya ternak, unta, sapi, kambing, banyak. Akan disodakohkan semua. Kata Rasulullah, jangan saat, jangan semua, sepertiga saja. Karena sepertiga hartamu sudah banyak, jadi kamu cukup wakafnya, hibahnya, jariahnya sepertiga saja. Karena sepertiga hartamu itu banyak. Tengok sepertiganya sampean. Sepertiganya sampean 300 ribu.
alias zaman. Oleh karena itu, nih, dengarkan. Setiap manusia, semua sama kita, sama saya, punya namanya hawa nafsu. Apa namanya? Ada dua hawa nafsu. Ghadabiyah dan syahwatiyah. Apa? Interes dan hasrat. Yang ghadabiyah, saya harus jadi ketua umum PBNU. Ghadabiyah. Saya harus jadi bupati Lombok Tengah. Saya jadi wakil presiden, jadi mau. Saya jadi gubernur. Paham? Paham? Paham tidak? Saya jadi komandan, saya jadi ketua, saya jadi direktur, kepala, komandan, imam, pemimpin. Itu namanya nafsu ghadab. Tapi kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, niatnya baik, caranya baik, tujuannya ibtigha marzatillah, mencari ridha, tujuannya itu, maka bukan nafsu ghadabiyah namanya, bukan ambisius, bukan kumpul jah, tapi himmah. Apa? Himmah. Saya harus jadi gubernur. Himmah apa? Ambisius itu. Kalau niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik, bukan ambisius. Namanya? Himmah. Nabi Muhammad himmahnya besar. Saya harus menang. Himmah begitu. Rasulullah begitu. Saya harus menang. Muhammadun qa'imun lillahi dhu himami. Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Muhammadun thabitul mithaqi hafidhuhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad himmahnya besar. Qa'imun lillah, berdiri di atas jalan Allah. Saya harus menang. Wallahi law wad'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atba hadzal amr ma taraku hatta ahlika duna. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, rembulan tangan kiriku, saya suruh mundur, tidak mau mundur sampai saya mati. Itu namanya him. Paham tidak? Namanya him. Bukan egois, bukan. Saya harus menang. Nah, Papa Tulbari ini, Papa Tulbari ini, maju untuk menang. Maju untuk niatnya baik, niatnya baik, caranya menang baik, tujuannya baik, namanya Rasulullah himmahnya besar. Wali Songo, Wali Siwa. Wali Sembilan, himmahnya besar. Saya harus berhasil menyebarkan Islam di Nusantara ini. Wah, kalau himmahnya kecil, dua hari mundur sudah. Wah, males. Kalau himmahnya kecil, ngenteng himmahnya kecil. Nah, sudah kita sudah mundur. Jadi Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, menyebarkan NU, himmahnya besar. NU harus kuat, harus besar. Maka Kiai Wahab, muter-muter keliling sampai ke Palembang tahun 29, tahun 30 sampai ke Palembang, bayangkan kendaraannya apa, keadaan seperti apa sampai ke Palembang tahun 30 membawa NU Kiai Wahab. Pertama kali orang NU Palembang namanya Kiai Soleh Kamil, Kiai Kamil Soleh Banten, Menes Pandeglang, Kiai Abdurrahman, Bogor, Kiai Abdulhamid, Betawi, Jakarta, Guru Marzuki, Cirebon, Kiai Abbas Buta, Majalengka, Kabul Halim, Semarang, Kiai Ridwan, Lasem, Mbah Maksum, Kudus, Asdana Kudus, Cepu, Kiai Esat, Lombok Tengah, Kiai Faisal. Kiai Wahab datang ke sini. Tahun 30-an. Coba kaya apa? Dan itu Kiai Wahab muter-muter keliling Indonesia tanpa proposal. Tanpa apa? Ongkos sendiri. Ya kayak ini sekarang, mau rapat proposal, halal proposal, mau kantor proposal, nanti terkenal dengan ashabul proposal. Waktu Kanjeng Nabi Mi'raj,
waktu Nabi Muhammad mi'raj, melihat ada orang bangun dari kuburan tinggi besar. Oh, dilihat mukanya enggak ada dagingnya, mukanya bolong enggak ada dagingnya, tapi tinggi besar. Nabi tanya, man huwa ya Jibril, itu siapa Jibril? Orang tinggi besar tapi bolong mukanya. Oh, itu umat sampean yang rajin bikin proposal. Betul, betul, betul. Katirus al, banyak minta-minta, bukan minta-minta. Ya silakan. Kalau ingin bangun dari kuburan gak ada dagingnya, rajin-rajin bikin proposal. Ada di kitabnya, saya bukan ngarang. Baca kitabnya, ada di kitabnya. Paham tidak? Sekali lagi, sekali lagi. Ketua NU Lombok Tengah akan maju calon bupati. Ini namanya ambisi apa himmah? Harus? Jawab dong, harus? Kemudian nafsu syahwatiyah apa? Apa? Saya harus kaya, saya harus banyak rumahnya, banyak duitnya, banyak mobilnya, banyak sawahnya, banyak pabriknya, banyak perusahaannya, banyak motornya, banyak. Banyak apa ya? Kalau niatnya baik, caranya benar, tujuannya baik, namanya bukan nafsu syahwatiyah, tapi namanya azimah apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultan Al-Arifin, Qutbun Aqabil Arba'ah, kaya raya. Orang Baghdad beliau, beli tanah 10 hektar di Mesir. Coba, Baghdad Mesir itu 2 jam naik pesawat. Sekarang, dulu naik kapan tahu, dulu naik kapan dulu. Beli tanah di Mesir, di daerah Fustat tadi. Daerah yang ada kuburannya Imam Syafi'i, ada kuburannya Imam Waqid bin Jarrah, ada kuburannya Imam Zakaria Al-Ansori, situ. 10 hektar diwakafkan untuk perumahan orang miskin di daerah Fustat desanya Imam Syafi'i. Jadi, sama-sama masyarakat, sama-sama ada tulisan itu. Hadir bu'ah, awqaf, Syekh Abdul Qadir Ibn Saleh Al-Jailani. Ada tulisan itu, sama-sama. Jadi, Syekh Al-Jailani itu wali, kaya, dermawan. Sampean, wali bukan, kaya tidak, pelit. Berarti jahiliyah. Jadi, kita orang Islam harus kaya, harus kaya. Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili yang punya Hizb Nasr, salah satu wali kutub. Wali kutub ada 4, Abdul Jalani, Abdul Asy-Syadzili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi. Wali kutub ada 4. Kaya-kaya, tiap hari bajunya ganti, rumahnya villa, pembantunya khodamnya 16, kendaraannya kereta yang tadi 2 kuda. Kalau sekarangnya Alphard juga atau BMW. Kalau sama kan Luxio, Grand Max. Dilari, dibawa lari 100 dan goyang semua itu. BMW, Mercy, Audi, Chrysler, Ferrari, Lamborghini. Itu yang hemongnya mobil itu. Bajunya Dormil, 1 meter, 13 juta. Minyak wanginya, Ponain, 14 juta, 1 botol. Sepatunya Hermes 42 juta. Itu. Sarungnya BHS yang paling keren. Tasnya apa? Aigner atau Montblanc 70 juta tasnya. Sama tasnya kan tasan samanya mereknya Musyawarah Wais Ulama Kabupaten Bogor. Sandalnya lili. Kopiahnya hitam campur coklat. Tokonya jarum coklat. Bajunya koko 4 bulan diganti. Sarungnya coba dan duduk 6 bulan berhenti lagi. Sorbannya pas abad terdepan bagi-bagi dulu bisa untuk film atau film ya film. Ya Allah, kiai harus mewah. Ayo, kiai harus mewah. Kali ini, kiai harus mewah.
minyak wangi yang misik 5.000 gram. Musolanya gelap, tikarnya sobek, airnya nggak ada kosong, gayungnya ciduknya dibolong, alhamdulillah sempurna banget, sandalnya lili. Ya Allah, Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili mewah. Ada yang tanya, Syekh, antum ini waliullah, tapi kok mewah penampilannya? Pembantu 16. Ya kenapa? Yang lain kok kiai-kiai kan menyemprul. Antum kok mewah? Jawabnya gini. Libasi yakul. Pakaian yang saya pakai mewah ini bisa ngomong. Pakaian saya bisa bicara. Bisa begini. Ayuhan nas, ana goni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, enggak usah kamu ampunin. Pakaiannya ngomongnya gitu, karena pakaiannya bagus, mengatakan saya kaya, enggak usah kamu ampunin. Tapi kalau kiai marah, kalau kiai nyemprul, itu pakaiannya ngomongnya gini, ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Saya kiai marah, miskin, zakat-zakat bawa sini. Itu enggak. Oh enggak, di Jombok juga barangkali. Ini di sana-sana. Jadi, kaya dengan niat baik, cara baik, tujuan baik, namanya azimah. Apa namanya? Ummatan wasatan harus kaya. Syuhudan hadhariyan. Ummatan wasatan harus pinter. Harus berkarakter syuhudan taqofiyan. Ummatan wasatan harus pegang agama syuhudan diniyan. Yang terakhir syuhudan siasiyan. Ummatan wasatan harus jadi bupati, harus jadi gubernur, harus jadi presiden, harus jadi mandor, minimal mandor pasar, harus jadi komandan, minimal komandan Satpol PP, harus jadi pemimpin, minimal pemimpin RT. Alhamdulillah. Namanya apa? Syuhudan siasiyan. Apa? Saya ulangi nih, lupa tadi sudah terlalu dari awal. Allah perintah Nabi Muhammad agar membentuk ormas, organisasi namanya umat. Umatan apa? Umatan wasaton. Umat yang berperan, syuhada ala nas. Peran apa? Syuhudan dinian, pegang agama. Syuhudan takofian, pegang peradaban, ilmu, akhlak. Syuhudan haldorian, pegang materi, pasar, bank, kekayaan, welfare, sejahteraan. Syuhudan siasian, peran politik. Paham tidak? Oleh karena itu, kita orang NU sudah saatnya bicara kemakmuran, kesejahteraan masyarakat. Saya selalu bicara bahwa Pancasila, sila yang paling belum kita rasakan, 4 sudah lumayan. Sila 4 sudah lumayan, 1, 2, 3, 4. Yang masih jauh dari yang kita harapkan adalah sila kelima, keadilan sosial. Ada pengusaha-perusahaan yang mengelola tanah 5 juta hektar. Tambang, kebun sawit, kebun akasia, kebun karet, 5 juta hektar. Sedangkan banyak orang NU, terutama Lombok Tengah, 1 meter aja nggak punya garapan. Ya nggak? Betul nggak? Ada orang, satu orang punya garapan tanah 5 juta hektar, 2 juta hektar, 1,5 juta hektar. Tapi orang Lombok Tengah yang NU, 1 jengkal aja nggak punya. Kelihatan, miskin-miskin kelihatan. Ini yang perlu saya pentingkan seperti itu. Silakan ekonomi berkembang. Ayo ekonomi harus maju bertambah. Tapi yang penting lagi, pemerataan. Apa? Kaila yakuna jumlatan bainal ahunia iminkum. Kekayaan jangan hanya dimonopoli oleh orang-orang itu-itu saja. Lagi-lagi dia orang kaya ini. Nah, kapan sampai ke orang yang lain, ke yang lain? Hadis mengatakan, Nabi wanti-wanti
talakun annasu fihi syuraka al-ma'u wan-nar wal-kala. Ada tiga hal tidak boleh dimonopoli, harus dinikmati bersama-sama. Tiga hal. Al-ma'u air. Air tidak boleh dimonopoli siapapun, harus dipakai bareng-bareng oleh seluruh bangsa Indonesia. Air, air minum ini harus semua itu menikmati. Gak boleh orang tertentu monopoli air. Dua, wanaru energi, minyak, gas, batu bara harus dinikmati bersama-sama. Tidak boleh hanya kelompok orang kecil saja menikmati, kelompok orang sedikit. Ketiga, wakala udan, hutan. Hutan milik bersama. Ini persis seperti Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, bahwa kekayaan Indonesia ini harus dinikmati oleh rakyat seluruh bangsa Indonesia. Tapi sampai menikmati belum? Menikmati emas belum? Berlian? Minyak? Gas? Padahal nyumonya dekat tuh, Sumbawa Barat. Menikmati belum? Tuh ada emas di sana banyak. Menikmati emas belum? Nah, namanya yang belum adalah pemerataan. Ini kayak Banser ini jelaskan. Banser jelas nih, bajunya sudah lama, belum ganti nih orangnya. Cuma satu-satunya barangkali. Setiap acara dipakai, sudah belum sekali. Nanti kalau Pak Tribari menang, ganti yang bersuami sana. Kelihatan sekali nih. Penampilan harus mewah, jangan kalah. Syuhudan, hadorian. Harus pinter, syuhudan, takofian. Harus kaya, syuhudan, hadorian. Harus menang, syuhudan, sia-sian. Harus jadi pemimpin agama, syuhudan, dirinya. Jauh pesan, jangan lupa kan pesan saya bisa bawa pulang. Enkut pegang, dinian, takofian, hadorian, sia-sian. Paham? Agama pegang ilmu, masjid, masjid taklim pegang ilmu. Agama itu, Tuhan guru, Tuhan guru harus ilmu semua. Kalau mau benar ini. Pendidikan, budaya, akhlak harus ilmu yang mimpin, menjadi contoh. Yang ketiga, kesejahteraan, ekonomi, uang, keuangan harus pegang ilmu, hadoriah namanya. Terakhir, politik harus dipegang oleh ilmu, sia-sian. Alhamdulillah, wakil presiden kita sudah NU, gubernur Jawa Timur NU, gubernur wakil gubernur Jawa Tengah NU, Gus Yasin, putranya Mbah Mun, wakil gubernur Jawa Tengah, wakil gubernur Lampung, Nuni, siapa Nuni itu? Itu cicitnya Mbah Masum, cicitnya Mbah Masum, ketua Kota Lampung Timur. Bupati-bupati di Sumatera banyak NU sudah, Lampung, Sumatera Utara banyak NU, Jawa Barat banyak NU bupatinya, gubernurnya belum. Jawa Tengah wakilnya, Bupati Jawa Timur, banyak sekali NU, hanya 7 yang belum NU. Alhamdulillah, Lombok jangan ketinggalan. Lombok Tengah harus NU. Ini saya kampanye nggak dibayar, juga nggak dibayar. Kalau dibayar namanya kampanye, ini nggak dibayar namanya ikhlas. Aduh, saya tahu Pak Tribari tahu melaratnya saya. Saya tahu malah kemalarannya, mobilnya jelek. Kalau saya datang ke sini, jemput saya di airport, mobilnya apa itu? Sedan yang bobrok itu. Yang gak ada AC-nya itu. Alhamdulillah. NU harus maju ketika bupatnya NU. Punya kantor, punya aktivitas yang menonjol, ekonomi, koperasi, simpan pinjam, wakaf tunai. Harus maju dibikin BPR, wakaf tunai, simpan pinjam, koperasi, gitu ya. Ingin tidak? Ingin. Semuanya dibantu oleh bupati dan pemerintah. Insya Allah. Nah, semuanya itu harus kembali kepada qobla illahi wa'ud. Oke. Harus dihubung dengan doa para ulama, istiwata para santri, doa itam, kukor masakin, harus mendukung. Dukungannya dengan istiwata tadarru'at tawassulat ilallah. Mudah-mudahan Lombok Tengah fi amnin wa aman, fi adalatin wa rafahiyah, fi istiqrarin wa tumakninah.
Lombok Tengah aman, tentram, akur, bersatu, NU-nya harus kompak, jangan ada nyimpang, aman, tertib, disiplin, bersih, sehat, bertakwa, pinter, kaya. Amin. Ingin tidak? Ingin tidak? Amin. Aman, harus satu aman, sejahtera, sehat, gak ada penyakit yang menular, sakit dikit-dikit gak apa-apa, ada jangan sakit yang menular. Semua makan sejahtera, rumahnya dua lantai, masing-masing punya Avanza semua. Ingin gak itu? Sholatnya rajin, Jumatan penuh, gak muat masjidnya. Puasa Ramadan, khutbah Quran, pengajian tiap minggu, majelis ta'lim rame. Kaya, takwa, pinter, aman, tentram. Ini namanya Baldatun Thayyibatun Warabbun. Paham betul? Mudah-mudahan pertemuan ini dan mereka harap 94 NU semakin berperan di tengah-tengah masyarakat global, masyarakat revolusi industri 4.0. Maka NU harus hati-hati, tetap berpegang teguh pada sikap moderat, tidak radikal dan tidak liberal. Syukran wa duntum bil khairi wal barakati wan najah. Wallahu yahfadzkum minal afati wal ahad wal mihani wal fitan wal balaya wal amradi was saqam. Wallahu yakum bi aydikum lima fihi shalah wal khair wan najah wal barakah fid dunya wal akhirah wa huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan untuk melantik gerakan Queen Muktamar itu oleh Ketua Umum PBNU Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Sirdepara. Dalam rangka NU mandiri, maka muktamar yang akan datang yang ke-34 yang insya Allah akan dilaksanakan di Lampung Tengah di Pesantren Darus Sa'adah pada bulan Oktober 22-27 tahun ini 2020 tanpa bikin proposal. Tapi mari kita dukung dengan ikhlas, mari kita sumbang berinfak koin bu koin itu kembalian belanja 2000 atau yang koin-koin itu masukkan ke situ. Bukan saya nggak minta besar-besar koin, belanja ada kembalinya tuh 2000 atau 3000 masukkan ke situ. Insya Allah NU mandiri. Saya baru saja membangun Universitas NU di Jakarta di Parung habis 30 miliar tanpa proposal. Saya sudah meletakkan batu pertama pembangun gedung PB kedua di belakang, kemarin baru kita gendokin. Insya Allah habis 20 miliar tanpa proposal. Muktamar tanpa proposal. Nanti Lombok Tengah juga gitu. Bangun kantor NU tanpa minta-minta. Orang mau ngasih silakan, gak ngasih, gak ada. Gak apa-apa. Siap? Ya. Maka kita mensinyal utama dengan memasukkan uang. Jangan, bukan minta 1 juta, enggak. Ya. Terserah, seikhlasnya. Ya, kita mulai. Saya dulu yang mulai. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, salam.